Halo teman-teman, welcome back to Lang Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Dan hari ini kita mau bermain game Anno 1800. Game ini adalah game terbaik yang pernah ada untuk strategi, karena gambarnya itu adalah gambarnya sangat bagus banget. Dan hari ini teman-teman, sebelum kita mulai ya, tolong teman-teman bantu like dan subscribe, karena banyak dari kalian nonton asik banget tapi lupa subscribe. Karena itu tolong bantuannya untuk like dan subscribe sekarang juga. Oke, gua anggap kalian semua sudah like dan subscribe, dan sekarang kita akan memulai new gamenya seperti apa sih kira-kira ya. Nah, di sini kita campaign aja teman-teman ya, campaign. Oke, kita masuk ke dalam campaign, dimana di sini kita bisa mengikuti alur ceritanya, dan di sini kita akan more guidance. Nah, terus berikutnya kita akan memilih avatar kita ya. Avatar kita gue lebih prefer yang ini, tetapi ada yang ini teman-teman, menarik nih ya. Apa ini, orang yang di penjara ini kenapa ini kok bisa muncul di sini gitu ya? Jadi kita akan pakai karakter ini teman-teman. Nah, di sini ya kita bisa pilih logo kita. Logo kita maunya adalah yang ini deh ya, atau yang ini deh ya, gambar burung ya. Terus kita akan seperti ini, warna biru, dan kita continue. Nah, di bagian ini semua DLC kita sudah hidupkan atau aktifkan, dan kita kasih nama di sini adalah Lang Gaming. Gampang banget kan teman-teman ya, karena ini adalah channel. Coba Lang Gaming channel. Oh, nggak bisa ya, Lang Gaming aja udah cukup lah ya. Dan di sini teman-teman kita akan lanjutin lagi continue, terus kemudian semua sudah kita aktifkan dan continue lagi. Dan di sini kita normal aja teman-teman ya, karena tujuannya kita untuk perkenalan dulu game ini. Oke, sekarang kita normal. Terus di sini start game. Dan kita sambil menunggu ya loadingnya dari game ini. Jadi, Lang Gaming ini berupaya kasih yang terbaik loh buat kalian ya, dengan visual yang bagus, grafik yang bagus ya, bitrate yang bagus, dan setiap hari pasti tayang di channel YouTube ya. Jadi tolong teman-teman ya, kasih like dan subscribe mulai dari sekarang juga. Oke, ini adalah awal masuknya ya. Lihat grafiknya benar-benar ciamik banget teman-teman. Ada buaya di bawah sana. Ada kapal. Since that day you saved my life. Nah, I have presumed I knew you. Ada prolognya nih teman-teman. Now, a thousand letters from your father go unopened, yet one scribble from your sister changes everything. Wow, penampilannya keren banget. I didn't even know you had a sister. We are broke, old pal. We can't afford a passage back to your old world, back to your family. Not unless you suddenly remembered what work is. Okay. Dynamite fishing? You're serious? Well, the village north is always short on. Wow, grafiknya bagus banget ya teman-teman ya. Ini resolusi remember medium loh. We escaped the pits back when. Still some dynamite. Okay, ya. Jadi di sini teman-teman, left click on your ship to select it and right click. Okay ya. Jadi seperti ini. Oke, perahu kita berlayar. Oke ya. Use stick of dynamite on fish swarm dan collect catet current fish. Oke, jadi kita di sini pakai stick dynamite teman-teman. Kita akan coba ya. Wah, ini di sini kita melihat ada ikan teman-teman. Kita melihat ada ikan di sini. Oke, kita kasih dinamit. Oh, ikannya muter-muter nggak sih? Oh enggak, ikannya kita kejar ini teman-teman. Kita kasih dinamit ke sini. Oh begitu, kita kasih lagi dinamit. Mana lagi tuh ikannya? Oke. Seru. Ayo kita kejar lagi ikannya. Oke. All the blistered fish they could ever want.
Oke ya, mantap ya. Oke, teman-teman, deliver to packet streamer office. Oke, teman-teman ya. Kita mesti deliver paket ya. Kita harus kirim ikan ini ke sini, teman-teman. Oke, target place ya. Oke, perahu kita sedang menuju berlayar. Aduh, keren banget dah grafisnya. That burnt reek. Hand over whatever it is and I'll help you get rid of it. Here are your tickets. Hurry, drifters. Oke. The boat is leaving soon. And nobody wants you to miss it. Kita dapat tiket nih, tiket to World All. Oh gitu, jadi ceritanya ini adalah rumah dia sebenarnya, teman-teman. We're leaving paradise behind. You never talked much about family and the like. But you're dead serious about this, aren't you? No matter. I made a vow to defend you. And I don't break an oath. Even if a blind man could see you leap into the deepest pit of dung. Ya, kita meninggalkan kampung kita nih ceritanya ya. Berarti di cerita ini kita meninggalkan kampung kita, teman-teman. I have never asked anything of you, firstborn. Not when you stole away a tiptoe, leaving the family burden at your little sister's door. Our father is accused of high treason. Dare you to believe it? Will you now stand by, knowing gentle father is endungeoned? It must kill him. Please come home. We need you. Lah, baru berangkat udah disuruh pulang lagi. Bagaimana ceritanya? Wow. Seru ya, ada jalan ceritanya ternyata game ini ya, teman-teman. Wah, tiba di sebuah. Is it really you, dearest sibling? I never dared hope you'd return. Do you remember Bright Sands? Of course you do. We loved it here. It's changed now. The Royal Council support Uncle Edvard. Father barely cold, and he's pulling everything down. Gila industrinya ya. Set. Parah banget nih, teman-teman. Those houses. You never said how wealthy you were. Why were we selling fish and sleeping in barns? Kota-kotanya ya. Never told your friend of Good and Sons. There is much to be said, but not now. Dear father's funeral begins. Pemakaman nih, areal pemakaman ya. Oh, ini gereja nih. Where have you been? Without you, brats, we'll never be done with this obligation. Looks like death claimed the wrong brother. No matter, so few are here. When they are the few he loved most. Nobody likes a traitor, let alone his tainted offspring. Better make yourself scarce. Wow. Ini konflik keluarga nih, teman-teman ya. Konflik keluarga ini. Jadi kan tadi kan dia pergi itu. Dear sibling, for now, I have acquired a small island with the last of my funds and passage for all still loyal to father. Together, we shall clear his name or die trying. Your sister reminds me of you. Must mean new adventures await, old pal. Okay. This is it. Ditch water. End of the world. I hope you like it quiet. Jadi kita diturunin di sini, teman-teman, karena harta dan kekayaan itu nggak dikasih ke kita. Oke, chapter 1, A Tale of Two Brothers ya. Jadi apa namanya ya? Ya, omong kosong lah. What? Still here? Establishing a rival company on that disheveled island. Okay, ya, teman-teman. Let Uncle Edvard scoff. A modest island, yes, but if you're a tall like father,
You'll look beyond appearances. We must shelter the good, loyal people who have shown solidarity with our family. Okay. We need every hand we can get if we are to expunge this debris. Nggak mau ganti ya nih ngomongnya. Jadi gini teman-teman ya, ini benar-benar game, bukan hanya game city building semata, tapi ini ada ceritanya ternyata. Jadi di game ini teman-teman ya, kita itu seharusnya itu ada di pulau yang tadi ya. Nah, tetapi karena kebangkrutan akhirnya kita merantau. Dan sepulang dari merantau, teman-teman, ternyata kota kita udah berkembang bagus, udah keren banget ya. Tetapi ternyata ada intrik lah itu ya, klaim-klaim kematian, asuransi dan macam-macam itu dimakan sama saudara-saudara gitu ya. Tapi kita nggak dibagi. Nah, karena itu teman-teman ya, kita berupaya merebut kembali apa yang seharusnya milik kita. Tentu aja bukan dengan peperangan, tapi dengan kita membangun peradaban yang baru. Oke, kita akan pertama-tama membangun marketplace dulu. Oke, ini adalah marketplace ya teman-teman ya. Kita akan coba bikin. Oke, bagaimana untuk rotate ini teman-teman ya? Gue masih belum tahu nih. Oh, gini ya cara rotatenya ya. Oke, ini adalah marketplace kita. Ya, gue akan bikin seperti ini teman-teman. Oke. Nah, terus kita disuruh bikin 10 rumah. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk pembangunan jalan enak City Skyline sih teman-teman ya. Oke. Lihat pasarnya ya, rame langsung ya teman-teman ya. Animasinya bagus serius. Dari setiap bangunan tuh ada animasinya, jadi terkesan rame. Oke, nah, terus kita akan maju lagi ke sana. Kita akan bangun 10 perumahan, 10 ya. Oke, gue akan bikin seperti ini ya teman-teman ya. Mana perumahan? Farmer Residence. Oke, kita bikin sini 1. You reached a new milestone. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bikin 10. Nah, bagian do you remain here out of spite? Or is this some futile attempt at competition? As you are so desperate to appear responsible, you'll be pleased to hear the cost of that fantastical funeral falls to you. Okay. Miserly, uncharitable dastard, picking and choosing what he inherits. Oke, udah biarin aja lah Hana lah, nggak usah pusing. Kita pasti bisa berhasil di kota yang baru ini. Widi. Oke teman-teman, di sini kita ngelihat ada sapi ya, ada macam-macam ya. Tenang aja, kita selama kita masih bisa bekerja, kita akan bekerja lebih baik. Di sini baru 20 ya, baru 21 per 50. Oke, kita masih membutuhkan teman-teman ini game save. Oke, warning tidak ada quest ya. 26/50 ya. Ini mantap banget nih teman-teman. Coba kita bisa bangun ornamen apa ya? Agricultural ornamen. Coba kita lihat teman-teman, City Light Park. Oh, ada ya. See what slander Edvard Prince in Bright Sands. Oh, ada welcome gate teman-teman. Apa ya? Child, is it? Thank heavens,
I am so ashamed of every single word your uncle had me print. Gila, banyak pengkhianat. He twists every article in his favor at our and father's expense. Oke, ini ada gerbang gini, kira-kira bisa dipakai nggak nih ya? Ini gerbang apa sih? Coba ya, kita bisa pakai nggak nih gerbang ini ya? Father wouldn't have wanted us to sit on our hands while our one prospect was in such a state. Okay, the apple fall. So let's gather our townsfolk and ask them to spruce the place up. Jadi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, maksudnya teman-teman. Sekarang clear, kita membersihkan ruin resident district. Oh, ini ya reruntuhan residence ya. Select object, ya. Nah, dulu ini berarti kita nanti dulu. After the rust, the place when the dust of decay. Oke. Okay. Mourning is eased. Now we have others for company, sibling. Oke, kita dapat kayu teman-teman dari pembersihan tadi. It's been a hard day of labor for us all. We should cater to our tired, hungry people. Oke ya. We are running low on timber, but there's plenty in the ruins. We should clear some to stock up. Oke. Jadi kita bangun ini teman-teman ya, tempat pemancingan, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan ikan. Ya. Jadi sebelah sini. Oke, kita bikin dua cukup lah ya. Pick up. Oke. Sekarang kita mana nih yang membangun? Kita punya 20 ya, teman-teman ya. Small trading post infrastruktur. Kita lihat sini statistiknya. Production, oke, population 50/100. Oke, masih sedikit banget nih populasi kita. Oke, kita harus bangun ini. Oke, kita bangun ya. Oke, di sini ada dua kapal laut ya, ada dua kapal yang cari ikan teman-teman ya. Oke, sini ada produksinya ya, 44%, mantep banget. Jadi kita, kenapa gue bikin dua begini teman-teman, supaya di pasar ini suplai ikannya tinggi. Ini kan nggak ada nih suplai ikan. Aduh, lapar, saya lapar gitu ya. Jadi dia bisa mendapatkan suplai ikan dari sini. Nah, ikan ini dibawa dengan gerobak ini, teman-teman. Lihat nih, gerobak ini bawa ikan. Wah, orang-orang di pasar kebingungan nih. Aduh, gimana dong? Nah, malah dijual di sini kan aneh. Oke, mantep banget. Nggak apa-apa ya, kita nanti bikin yang banyak supaya kita bisa punya ikan, punya makanan yang banyak ya. Sabar ya, di sini duit kita apa ini, balance-nya minus 100 ya. Apa kita bangun lagi aja ya teman-teman ya, fishery ya. Oke, soalnya kan gue nggak tega kalau misalkan mereka kelaparan gitu teman-teman. Oke ya, jadi kurang lebih seperti ini, kita rapi ya. Gue nggak mau tahu dah, pokoknya bikin dah semua. Ayo perbanyak ininya deh, ikan. Ayo konsumsi ikan yang biar badan sehat. Oke ya teman-teman ya, mantap, kita sudah bikin 4 nih. Kenapa ini dia ada simbol missing farmer workforce
Workforce. Oke. Satu ini kurang ya teman-teman ya. Berarti kita harus bikin lagi teman-teman perumahan. Bentar ya, kita bikin dulu perumahan. Farm residence. Oke, siap. Kita bangun perumahan, kita bangun perumahan supaya tenang. Oke. Di sini gue pengen bangun lagi perumahan. Ya, perumahan tuh butuh berapa kotak sih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, 3 ya. Kita bangun lagi perumahan di sini, teman-teman. Oke, begini ya. 1, 2. Oke, kita sudah bangun perumahan. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita kasih jalan begini ya, jadi rapi teman-teman. Oke ya. Ini kenapa? Blueprint mode. Oh, kurang kayu. Kurang kayu teman-teman. Kita akan bangun ya. Kayu, industri kayu. Coba kita akan. Ini apa? Ini sawmill. Ini kita butuh ini dulu, lumberjack hut. Jadi di daerah sini ya teman-teman ya, kita akan bangun. Ada dua lumberjack hut ya. Jadi kita akan bangun seperti ini. Nggak tahu kenapa gue demen aja rapi gitu ya di kota-kota. Oke, ini kita hancurin teman-teman ya. Kita udah hancurin itu supaya itu enough to demolish the larger ruins. Let's breathe some life into this place. You reached a new milestone. Oke, kita bikin dua ya. New city status village. Yes, mantap. Oke deh teman-teman ya. Timber, very good. I'll try not to think of the coffin. Oke, kita sudah apa namanya, sudah membangun. Oke, tunggu dulu. Ya, ini areal untuk kita produksi kayu teman-teman ya. Oke, dia butuh workshop. Nah, kalau workshop itu teman-teman bikin small workshop. Nah, workshop itu gue lebih prefer di sini lah ya. Atau gimana ya, workshop gue pengen di deket-deket sini aja lah workshop. Oke, ini adalah workshop kita teman-teman. Nah, oke, di workshop ini kita membutuhkan 10 kayu. 10 kayu. Mungkin kita bisa beli dari sini kah kayu? Kita butuh ya 10 ya. Tadi berapa sih butuhnya? Ya 10 kayu. Ayo dong, beli dong. Kita butuh 10 kayu nih. Ini sell, ini buy. Ikan kita bisa sell dong. Oke, sell. Set minimum stock. Minimum stock gua pengen 5. 5 cukup lah. Sell
when above, jual ketika di atas 10 boleh ya. Terus kalau ini sell, ini kan yang ikan tadi, bukan ikan, kayu di sini sell drag limit ya, buy when under 5 limitnya dong, minimum stok 10 dong bos. Oke ya, 10 ya. Tolong kapan nih dikirim? Doa itu dia, itu nanti kita akan rebut teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Jadi di kali ini kita sudah membuat 4 dermaga untuk memancingkan ikan. Nah, terus di sini kita sedang membuat kayu, tetapi kita ini, nah ini untung ada ini ya. Kita bisa cari-cari kayu lewat reruntuhan. Terus apalagi ya? Tadi kita ini nih seperti ini ya. Jadi kita bisa teman-teman ya, selain beli nih kayak begini, kita bisa ambil-ambilin dari reruntuhan, kita bangun ulang. Oke ya teman-teman, kalau kalian suka game ini ya, jangan lupa kasih like dan subscribe, dan terima kasih karena kalian sudah menonton Elang Gaming. Sampai ketemu ya di video berikutnya di hari yang sama teman-teman ya, tapi videonya berbeda. Bye-bye.